Saya sebenarnya kenal arwah Tan Sri Zainuddin Mahidin bukan baru. Daripada saya umur dalam 20 tahun, masa tu dia jadi wartawan. Wartawan lagi. Jadi hubungan saya dengan dia bukan setakat masa dia jadi Menteri Perdagangan. Tetapi lebih awal daripada itu, zaman saya berjuang sebagai pelakon dan sebagai penerbit filem dan penerbit drama-drama TV. Hubungan kita orang rapat, dia saya anggap sebagai abang lah. Ya. Usia saya 65, dia dah 70 lebih sangat. Jadi masa, boleh katakan selalu kami jumpa kat luar, kat kedai kopi sometimes. Dan tak salah saya, beberapa bulan sudah arwah ada panggil kawan-kawan rapat dia, saya, Tan Sri Johan Jaafar, makan-makan di Putrajaya, di sebuah restoran di Putrajaya. Saya kata, kenapa Tan Sri buat ni? Saja saya nak jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan. Lama tak jumpa kawan-kawan, rindu kan. Jadi kita orang bertambah mesra kat situ, berbual-bual. Dan kita tak tahu, ini sebenarnya izin Tuhan. Allah SWT lebih sayang ke dia. Dia dah pergi meninggalkan kita. Dan tapi saya menganggap dia sebagai seorang Menteri Perdagangan yang rapat akrab dengan golongan artis, golongan seni dan penerbit-penerbit drama TV, penerbit-penerbit filem. Dan banyak jugalah dia memberikan sokongan kepada penggiat-penggiat dasi termasuk saya untuk terus berjuang bagi martabatkan dunia seni tanah air. Mungkin dalam pertemuan di Putrajaya tu berapa orang? Tak salah saya, masa tu lebih kurang dalam 20 orang saya. Tan Sri Johan Jaafar, ada few artis lagi dan termasuk kawan-kawan rapat arwah. Dan saya pun rasa mungkin dia nak jumpa ni, mungkin sajalah. Rupanya ini merupakan perjumpaan terakhir kita orang lah, bersama dengan kawan-kawan seperjuangan. Jadi saya menganggap ini sebagai satu kehilangan, di mana beliau merupakan seorang pejuang bahasa dan juga pejuang utusan Melayu. Bila, when was that, the event in together? Saya tak ingat, tapi berbulan-bulan sudah. Sebelum, saya rasa lepas Pilihan Raya, saya. Lepas Pilihan Raya. Saya tak ingat, Lama dah. Dalam few 3 bulan, 4 dalam, bulan lepas. Dalam bulan. Mungkin 6-7 bulan sudah. 6 bulan. Di Putrajaya. Di sebuah restoran yang tepi tasik. Yes, saya tak ingat. Tapi saya, Tan Sri Johan Jaafar, ramai lagi lah. Tapi dan, tak terdetik hati tu macam sangka baik juga. Sangka baik sebab apa? Apabila dia tak lagi menteri, dia tidak lagi menjadi menteri penerangan. Jadi of course dia lost contact dengan kawan. Kita jumpa pun jarang. Dulu dia tinggal di Melawati. Kawasan rumah saya lah, dia di Jalan K. Jalan K6 tak salah saya. Masa di Melawati selalu jumpa dia kedai kopi bagi kita pernah sembang. Tapi apabila dia pindah ke Putrajaya, jarang lah kami berjumpa. Tapi dia nak jumpa dengan kawan dia sampai dia call sendiri. Okey, Datuk Usop, tolong datang rumah saya. Saya kata, buat ke mana? Tak ada, kita buat dekat restoran terapung di Putrajaya. Dan itu boleh katakan yang terakhir kita jumpa dia. Lepas tu saya dapat berita dia sakit semasa saya di mengerjakan umrah di Tanah Suci. Jadi masa balik ini, kita orang ada plan nak pergi. Dapat berita semalam, dia dah meninggal. Saya doakan semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Okey, nak tanya sikit Datuk. Mungkin dalam pertemuan tu berapa jam dan mungkin keadaan dia agak happy sangat. Saya nampak masa tu dia sihat lagi. Dia gelak ketawa semua kan, bercerita pasal dunia seni, pasal dunia kewartawanan dan juga bercerita sedikit pasal politik jugalah kan. Politik, suasana politik kita. Tapi lah, setiap kita yang hidup akan pergi dan kita doakan yang terbaik. Okay. Alright, Datuk. Terima kasih. Okay.